Jadi kalau bisa kita ada pelatihan untuk arahan tanah. Jadi biar tanahnya itu enggak stunting. Karena begitu kita keliling memang ya, kita lihat aja tiap. Nah, terus ditentukan juga. Ditentukan juga tempatnya, Bu. Karena kan rencana enggak mungkin kalau kita begini. Tempatnya di di balai desa atau di aula yang kira-kira memadai untuk menampung kurang lebih apa aja sih? Krikonya. Tapi kalau pakai E4 di botolnya itu kan udah ada takarannya sendiri. Enggak perlu. Jadi kalau sebenarnya E4 yang dia krikonya udah bercampur pasti. Nah, kalau pupuk kandang
hewan yang baru keluar dari kandang, Bu, dijadikan pupuk itu bisa digunakan dalam kurun waktu 1 tahun tanpa difermentasi. Sampai ini nih udah enggak berbentuk udah hancur ya. Bisa dipakai, Bu. Nah, tapi karena Ibu kalau mau cepat harus difermentasi pakai M4 atau BK. Nah, kalau M4 atau BK pupuk kandangnya nanti ditumpuk jadi satu, disiram pakai M4 atau BK, terus ditutup. Udah, kalau dia pakai M4 perlu diaduk per 3 hari sekali. Cuman kalau BK udah disiram sekali tutup, nanti sebulan dilihat kalau misalnya udah remah bentuknya kayak gini itu udah siap dipakai. Nah,